Oh iya, Mel. Fokus nih. Kok kemarin pulang dari mana itu foto-foto gagal-gagal semua nih? Oh, kemarin tuh saya ada di jalan-jalan dan kawan nih. Kawan SMP. Terus ini kok tahu jalan nih? Tempatnya sih, tempat pariwisatanya bagus. Hanya depo perjalanan Tuhan butuh perjuangan. Terus kenapa kok pilih perjalanan jelek? Itu tuh hanya demi menghibur diri nih. Kau tahu lihat depo jalan nih rusak-rusak. Ike gimana ya? Apalagi musim hujan begini nih. Memangnya dorong po itu pemerintah di sana tidak perhatikan? Kau tahu tuh mana? Tahu lah ini Sinta. Ini nih kak pemerintah ini terlalu apa ya? Terlalu memperhatikan kepentingan pribadi nih sehingga mereka lupa dengan ini nih dan masyarakat luas nih. Terus ini korupsi di mana-mana. Terus mereka pun itu masyarakat yang mau pergi omong begitu di kepala desa atau apa gitu. Tahu sah pasti suara rakyat kecil itu rakyat jelata tidak akan didengar ya. Kecuali kalau memang ini pemerintah di sana itu benar-benar ini punya hati untuk memperhatikan masyarakatnya toh otomatis mereka bisa ini. Memang ini korupsi nih es. Padahal mereka semua makan uang negara ini terlalu banyak kan. Bayangkan kalau misalkan mereka makan uang ini mereka korupsi 6 miliar nih. Kalau misalkan kita pikir-pikir secara kritis tuh, itu bisa kita bangun gedung-gedung sekolah atau untuk ini nih, untuk infrastruktur jalan tuh. Ih, bagaimana ya? Pemerintah ini terlalu egois. Bukan pemerintah, maksudnya pejabat tuh. Pejabat ini terlalu egois. Kayak orang lagi mementingkan diri sendiri. Oh, itu tuh. Enak sah mereka punya anak-anak dong, istri dong makan enak, beri pakaian gagah-gagah. Kita yang rakyat jelatanya di belakang ada susah-susah cari uang mau bagaimana gitu sih. Eish, kita sejalan keluar mau di pasar nih jalan rusak pasti banyak lumpur ya paling gitu sih. Celana bersih nih kayak pulang dari sawah sah memangnya apa-apa, sabar. Kapan kita negara ini bisa merdeka kok dari jajahan para koruptor nih? Masih lama. Itu sih. Coba kok kita punya hukumnya lebih tegas dikit kok. Bagaimana mending mereka yang apa nih para pejabat yang melakukan korupsi itu di apa sah diberi hukuman yang setimpal maksudnya ini hukuman penjara seumur hidup juga ya. Supaya mereka tidak ini nih enak sah mereka hidup tuh terlalu enak tinggal makan uang masyarakat sini hasil pajak semua pokoknya ish enak sah untuk menurut Sinta bagaimana tuh kenapa menurut Sinta nih bagaimana tindak lanjut untuk ini nih para pejabat nih kalau saya sih mungkin dari masyarakat saja, kalau masyarakat pun mau kayak dia harus dihukum mati ya bagaimana tuh kan dia harus terima karena itu dia punya perbuatan salah nah. Tapi undang-undang ada juga sih maunya kesekebiri saja biar ku mati semua ya tuh kejam lah mungkin kejam lah kayak terlalu tuh kak tidak kesian deh orang bro memang ini apa orang loh di sekolah tinggi-tinggi tapi tiada guna tuh kak percuma maksudnya percuma percuma kita sekolah juga kalau misalkan kita punya pendidikan karakter dari keluarga juga tidak buruk buruk jadi peluang untuk korupsinya itu sangat tinggi karena apa karena mereka tuh dari sejak mereka kecil ini hidup di dalam keluarga mereka tidak dididik memang bagaimana cara supaya ini tuh supaya kita punya kepribadian baik bagaimana orang tua tuh kak didik supaya anak-anaknya jujur tuh sama sekolah anaknya tidak mau ikut orang tua pun mau tidak ikut didikan orang tua tidak mungkin lah kalau orang tua beri ini tuh beri pendidikan yang terbaik buat anak otomatis ini otomatis anak juga pasti turut tuh tidak mungkin
Karena mungkin mereka menyangka maksudnya. Tuhan, gimana nih? Kok kerja sudah? Atau ini nih? Oh, belum. Masih di ini daftar isi. Atau gimana Sinta? Kita perlu ini kok? Turun lapangan kopi demo di sana. Oh tuh. Iya tuh. Jadi mahasiswa yang kritis tuh. Sama saja mau pergi demo orang yang demo saja yang kasus itu saja yang baru-baru itu. Hah? Demo tentang apa tuh? Demo apa? Masalah apa? Yang oh yang baru-baru tuh kan mahasiswa undangan tuh kan? Bukan. Atau anak Pemkri? Anak Pemkri pergi demo mengenai ini nih kak, mengenai apa sih tuh? Itu yang jual tanah di Manggarai. Oh yang di Labuan tuh kan? Oh penjualan jual apa? Jual tanah ini nih kak? Pemda tuh kan? Itu tadi yang maksud saya tuh. Coba kalau sama sih itu saja dorong tindak lanjuti sampai ini hari sih tidak habis-habis. Tambah lagi kita demo yang ini, ada yang dorong mau dengar. Dengar sih, dengar hanya dengar saja, tidak bekerja. Itu susahnya kita jadi masyarakat kecil nih begini. Orang besar tidak akan pernah dengar kita pun ini. Kita pun suara nih. Bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia ini bisa maju kalau para koruptornya ini semakin merajalela sah. Pusing lah ya, dengar sana sini korupsi, korupsi itu, korupsi ini. Berpun. Tahu ya, dia sebab apa? Setidaknya Sinta ya, kalau misalkan kita habis kuliah nih, kita harus bisa jadi pejabat yang baik. Oh. Apalagi kita anak sosiologi nih. Oh iya, pasti ya. Nah, kita harus bisa ini nih, melihat perkembangan masyarakat, mereka punya perekonomian bagaimana. Ih, terutama nih infrastruktur sekali nih, pemerataan ini tidak ada pemerataan sekali nih. Kita lihat di Jawa sana mereka jalan bagus, mulus-mulus. Mereka tidak pernah injak tanah nih. Atas mereka buka kaki dong bersih-bersih. Kita yang di kampung sini nih bisa apa? Oh. Tanya injak lumpur. Ah, itu tuh. Jalan negara sesu, jalan tol negara nih rusak-rusak, apalagi kalau masuk gang-gang tuh mati. Musim hujan begini nih, tuan Masih tani. Oh. Hai, sumalas. Tugas terlalu banyak nah. Pusing lah mau kerja. Bagaimana kau punya nih? Oh, belum habis ya. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Seperti halnya apa yang telah kita saksikan dalam parodi singkat di mana masyarakat mengeluh akan tidak adanya keadilan atau pemerataan infrastruktur di suatu daerah. Ini semua adalah efek atau dampak dari tindakan korupsi.